Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ketemu lagi bersama saya di sini. Kali ini, bosku, saya mau tumis 3 butir telur dengan tomat ya. Bumbu-bumbunya ini ya. Ada bawang merah, bawang putih, cili merah, cabe ya. Cabe merah. Dan ada belacan nanti kita taruh juga, bosku. Kita tumis telur ini, rasanya sedap banget, bosku. Ini nyocok banget untuk buat kita yang lagi merantau, yang uangnya lagi nipis, dan juga buat teman-teman yang lagi di kos-kosan ya. Oke, jom kita lihat bagaimana proses membuatnya ya. Oke. Saya tuangkan minyak sedikit. Telurnya. Kita masukkan telur yang sudah diaduk ya. Telurnya jangan terlalu matang ya. Gini aja udah cukup. Oke, kita asingkan dulu ya. Oke, kita tumis semua bumbunya yang udah kita potong-potong tadi. Ini semua bumbunya: tomat, bawang merah, bawang putih, belacan sedikit, sama ajinomoto, sama garam. Semua sudah ada di sini semua ya. Sekarang saya tinggal tumis. Bumbunya sudah agak kering, saatnya kita masukkan telur yang udah kita tumis tadi, bosku. Oke, terus kita campurkan dengan bumbunya ini sekalian. Oke, bosku, saatnya udah masak telur dan tomat yang udah kita tumis. Inilah hasilnya, bosku. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.
Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.